Halo kakak bunda muscle lovers, ketemu lagi dengan Sarah kakak bunda. Kita masih tetap stay tune yang murah-murah tapi cantik pakai. Oke kakak bunda, kakak bunda tetap semangat ya di hari pertama dalam minggu ini. Kakak bunda sehat selalu buat kita semua ya, sukses buat kita semua kakak bunda ya. Oke kakak bundaku ya, seperti biasa kakak bunda, Sarah akan spilkan 10 secondnya. Sarah detail mohon nanti diperhatikan atau disimak dengan baik ya kakak bunda ya, buat kebaikan kakak bunda juga yang mau order nanti ya. Langsung ke WA kakak bunda 0812134172444. Nanti ada juga di nomor WA Sarah di judulnya. Perhatikan dengan baik ya kakak bunda ya. Sebelumnya yuk yang belum subscribe, yuk kakak bunda diklik yuk subscribe-nya ya. Di subscribe ya kakak bunda, nyalakan loncengnya. Jangan lupa kakak bunda di bawah video kakak bunda ada kata like, diklik ya, kata sukai diklik, ada gambar jempol diklik. Jangan lupa untuk dibagikan, di share-share sebanyak mungkin kakak bunda untuk video ini kakak bunda ya. Sebanyak-banyaknya di share, dibagikan kakak bunda. Jangan lupa untuk di komen di bawah video ini kakak bunda, komen yang positif agar kembali kepada kita adalah ya hal yang positif. Oke kakak bundaku, harga yang Sarah tawarkan nih di luar ongkir ini sudah murah karena kumurahkan ya, tanggalnya muda tapi kantongnya kayak tua. Nggak bercanda ya, bercanda kakak bunda. Oke kakak bunda sayangku ya, seperti biasa kakak bunda, kita pengiriman dari Bekasi, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya di satu rekening bank BCA atas nama Ernawati Manurung. Mohon maaf kakak bunda, aku tidak memperlihatkan wajahku yang imut-imut ini karena aku pengen bikin sensasi aja, kakak bunda bisa lihat itu semua kan. Oke, okay. Bikin sensasi ya kakak bunda ya, biar tidak bosan kakak bunda lihat wajah saya ini ya. Oke okay, kakak bunda aku sayang, perhatikan dengan baik dengan sesama, Sarah akan spirkan secara detail ke buat kakak bunda, mohon disimak dengan baik ya. Karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur loh, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti, mohon diperhatikan dengan baik ya kakak bunda. Oke okay, kakak bunda, Sarah mulai dari si bulu-bulu ini yuk. Oke okay. Ya, ini dari si bulu-bulu. Kak, bulu-bulu ini cantik loh. Kakak lihat ini, kalau dipakai ke santai-santai, misalnya arisan atau pengajian, cantik loh kak. Ya, nih, ini bahannya nggak ngelotek-ngelotek kak. Cantik loh, dia hanya pakai kancing magnet ya. Hanya pakai kancing kotak. Ya, cakep kak. Cantik dipakai. Tuh. Ya. Cakep loh. Cantik ini. Ya. Kak, ini aku kasih harganya yuk. Kakakku sayang. Cantik ini loh. Bulu-bulunya masih belum ada yang pitakan. Ya. Ya, size-nya juga cakep loh. Ini lebarnya di bawah ya, 31 kak. 31, tingginya 19 ya kak. 19 ya. Nih cantik loh kak. Dalamnya bersih. Oke, kak ini aku kasih harga. Kak, bulu ya, bulu cantik ini. Ya, pakai ke pesta pun cantik begini sayang. Ya, bulu cantik aku kasih 60.000 kak. Ya, bulu cantik 60.000. Oke, cantik ini kakakku sayang. Ya, kakak bunda. Nih, tas TK. Tidak ada tulisan China-nya ya, ini hanya nama kak. Nanti dibuka aja. Oke, nah. Bahannya kanvas kak, masih oke banget. Ini buat TK nih, cowok ya. Ransel kak. Ini masih cakep banget, lihat kakak tuh. Ya, kakak bunda, tuh. Ya, udah sedekat ini glowingnya masih glowing banget itu. Ya, nih. Ya, Kak, cakep, Kak. Ya, cantik kali Kak, Kak Bunda nih. Tuh. Cakep, Kak, ya. Kanvasnya bagus. Ya. Cakep banget nih. Masih oke nih kanvasnya. Kanvasnya bukan oke lagi, Kak, masih oke, masih great. Ya. Enggak ada yang gimana-gimana. Oke. Okay. Cantik kali kak ya, sudutnya ini masih ya aman ya tuh ya kak, masih glowing nih. Aku kur ya sebelum kita ke dalam. Cakep kak, ini gak ada tulisan China-nya.
Kak ini size 25 ya. Lebar bawah 25 ya. Tingginya 30 cm. Tingginya 30 cm, Kak. Tuh. Cakep loh. Tuh bersih. Nih, perpaduan warnanya juga cakep ya, Kak. Tiga warna ya. Ada warna ini. Tuh, sage ya, kayak sage ya. Coklatnya nih kulit, tapi bukan kulit sintetis. Tenang aja, Kak, dia nggak bakal ngelotek. Ini ada warna birunya. Cowok ya, cowok double zipper nih. Yang utama. Buat TK nih, Kak, PAUD ya. Lengkap dengan tag-nya. Tuh, bersih banget kan? Ini mah nggak dipakai, Kak. Dipakai paling cuma nama ini ya. Ini doang. Ya, ini mah post-it, Kak, tinggal dibuka aja. Post-it itu. Oke. Tahu post-it, Kak, tempelin kertas doang. Ya. Cakep, Kak. Ini bersih. Nih. Tuh. Ya, cakep ini. Kokoh, ya. Ntar nih. Cakep banget tuh. Kanvasnya tebal, Kak. Ya, kanvas tebal. Kanvas tebal ya, 50. Kanvas tebal 50. Kanvas tebal 50 ya, Kak. Aku sayang. Cakep ini tas kulitnya. 50.000. Oke. Okay. Kak, ini aku ada yang cantik ya. Ransel. Cakep gak nih? Nilonnya tebal banget, Kak. Tapi, dia bukan kulit asli ya, mixnya ya. Dia sintetis. Ya, sintetis. Nilonnya tebal banget. Ini kulit ya, tapi bukan kulit asli. Sintetis dia, Kak. Oke, sintetis, ku bilang sintetis ya. Tapi dia masih aman lah. Masih aman ya. Tuh. Kak, ini like you banget ini nah, nilonnya. Masih oke banget, ini ada brandnya. Ya, tebal, Kak. Ini nilonnya tebal, ya. Tarikan zipper tuh. Ini ruangan sendiri ya. Dia ada di sini ya. Ruangan sendiri. Nih. Ini kulit masih aman lah, Kakak, lihat ya. Nih. Ini masih glowing banget. Ya, ini masih glowing banget tuh. Tuh. Ya, masih oke banget nih, Kak. Ya. Nih. Masih oke banget. Nilonnya tebel. Ini ada kantong. Ya, brandnya Fifth Ice gitu lah. Ya, nih. Cakep banget ya. Nilonnya tebel, Kak, ya. Aku nggak bakal bosan bilangnya nilonnya tebel, Kak. Tapi ini kulitnya sintetis ya. Ini ada kantong pakai zipper ya. Oke. Nih, Kak, kalau kan kalau dia masih aman begini, Kakak cepet beli itu kutek kutek bening ya. Langsung dicat aja kutek bening paling 25.000 ya, Tot. Yang kecil itu 2 botol lah, Kak. Olesin. Sap. Jadi dia tahan, Kak, enggak ngeletek. Ya? Nih. Ini masih aman loh. Nih, bibirnya tuh. Masih aman. Jadi cepet-cepet diolesin, Kak. Ya, biar aman. Kalau sintetis itu ya, Kak. Begituin, aman jadinya. Ya. Oke. Okay. Ya, ininya juga masih aman tuh. Pokoknya yang kulitnya dia sintetis. Bukan kulit asli. Ya, tapi masih aman tuh, Kakak lihat ya. Like new banget, Kak. Nih, ininya tuh. Tuh. Gimana ya? Si aman, ya. Ulang-ulang ya, di sininya pun. Tuh. Si aman ya, Kak. Tuh. Ya. Si aman tuh. Ya, Kak. Si aman. Cantik ya, Kak. Kukur dulu lah ya. Ya, Kak. Pulang ya, Kak. Ini bukan kulit asli sintetis. Jangan nanti bertanya lagi di WA. Kulit asli ya, sarang. Sintetis, Kak. 30 harganya. 30 ya. Tapak bawah 30, Kak. Tingginya 34 ya. Tingginya 34, Kakakku sayang. Tadi ruangannya izin udah aku buka ya. Ya, bersih. Ini ada kantong. Sini ada kantong. Ya, oke. Okay. Nih. Oke, okay. Cepat aja, Kak, nanti dibeliin Kakak yang order. Ambil kalau Kakak punya tas sintetis itu, kalau beli tas sintetis langsung beli kutek bening. Dicat pakai kutek bening. Jadi dia enggak berubah jadi megaloman, ya. Nah, ini, Kak, ini satu tarikannya dia masih ada, yang satu dia tarikannya enggak ada, ya. Oke. Okay. Ini nilainya tebel banget. Ya, tebel.
Ini ada compartment di sini. Ada tag di sini. Ya. Tuh. Ya. Seperti ini. Nih. Fifth F ya, pakai zipper. Nah ya, ini. Ini tab atau tablet ya, Mas paling masuknya, Kak. Nih. Kalau laptop aku nggak tahu. Tadi ukurannya aja ya. Tadi ya, tadi Sarah udah sebutkan ukuran ya. Oke, ini rapi ya. Oke, Kak. Kak, ini aku kasih ya. Ini kondisi masih Kakak lihat tadi ya. Ya, cakep banget dipakai. Tuh. Ya. Cakep. Ini masih jalan ya, Kak. Masih bisa dipegang ya, walaupun dia tidak ada tarikannya. Nih. Tuh. Masih bisa ya. Oke. Nah. Nih. Kak. Nilon. Cakep ya. Nilon. Nih Kak, ambil Kakak ya, 85 Kak nilon. Oke, nilon 85. Ambil, nilonnya tebel tuh. Sarah kasih murah ya. Oke. Nah ini lagi Kak, dia bisa dihobo. Nih, ini nilonnya tebel lagi nih. Bersih lagi. Tapi kulit, dia kulitnya itu, dia sintetis Kak. Terus terang ya. Terus terang. Oke. Ya, dia bisa dihobo, Kak, seperti ini. Dia ada dua tali dan dia bisa disling. Oke. Slingnya bisa di-adjust. Oke. Nah, ya, untuk talinya kita lihat. Untuk HW-nya, kedua talinya bisa di yang hobo nggak bisa dilepas ya, Kak. Kalaupun nanti dia udah brudul, Kak, bunting aja. Ya, biarkan besinya menjadi aksesoris, oke. Nah, di sini ada pemakaiannya, Kak. Pattern-nya kurang rapih ya. Nih. Oke, ya. Tapi kalau belum ngetek kayaknya belum ada ya patternnya Kak. Nih ya silver semua, masih cakep ya Kak. Untuk HW-nya Kakak lihat ya, masih glowing banget ya. Nah untuk tali panjang ya, kita lihat dulu ya Kak. Tuh. Ya pokoknya ini sintetis ya, aku bilang sintetis ya Kak. Ini masih aman lah ya, tali panjangnya ya. Ini tadi pemakaiannya di patternnya nggak rapi ya. Nah di sini ada kabur ya tarikan, tapi masih bisa dibuka, masih bisa dibuka Kak ya. Puringnya bersih, masih bisa ditutup. Kakak kasih gantungan kunci aja. Oke. Nilonnya ini asli tebel Kak, ya modelnya seperti ini untuk samping. Ya, ini Kak kembali lagi, ini sintetis. Ya. Tuh. Betul ya kalau dia ngeletek Kak, gampang nanti Kakak gini. Dia kan pakai kancing magnet ini kan, ya kan? Kalau dia sudah ngeletek semua Kak, guntingkan ini, guntingkan dari sini, putuskan aja. Selesai urusan. Biarkan ini si ini aja yang bermain ya. Oke. Nih Kak, aku kasih tahu ya. Jadi Kakak nilonnya masih bisa dipakai. Cak, nilonnya bagus Kak. Nilonnya bagus, tebel. Oke. Karena di bawah ini kan dia tidak ada kulit ya, jadi enak Kak untuk ngebuang-buangnya. Oke, kalau nanti ini udah ngeletek, gunting Kak, potongkan ini. Karena dia pakai kancing magnet, di sini tidak ada kulit ya Kak, tidak ada kulitnya. Oke, bisa gitu kan Kak. Nah, ini begitu juga dengan ini Kak, gunting ya. Oke, nah, oke, sama juga dengan ini Kak. Ya, selama dia masih ada kancing magnetnya nggak apa-apa. Oke. Nah, kasih tahu ya Kak, buang. Oke, nanti ya. Kalau nilonnya dia masih cantik Kak, masih cakep. Cakep banget Kak. Ini kayak belum pernah dipakai, cuma udah kelamaan di lemari mungkin. Nah ya. Nah, kalau talinya ini udah ngeletek, ini buang aja Kak, gunting buang. Ya, ini buang. Oke, terus apalagi Sarah yang dibuang? Nah, kalau udah ngeletek, kalau yang ini Kak, ini dibersihkan aja.
kalau talinya udah ngeletek, kakak beli talpan yang baru warna hitam. Yang penting badannya ini loh kak, seperti itu ya. Tapi untuk sekarang ini masih bisa dipakai, sangat bagus kok. Bukan sangat ya, masih masih oke lah untuk dipakai ya. Kakak lihat tadi kondisinya ya. Nah itu ya, karena dia masih cantik kok kak. Nilonya bagus ya, ini juga masih aman-aman ya. Tuh, masih aman ya, belum ada yang gimana-gimana ya. Oke, nilonya bersih ya. Yang aku tadi di sini paling peter ya kak, ini peter aja ya, peter. Ini masih aman kak ya. Nih untuk tarikannya ya, apa untuk handle ya, masih aman lah ya. Tuh kak ya, masih aman. Nah kita ke dalam ya kak. Untuk di bagian luar coba kita ukur dulu, kita ukur dulu sayang ya. Lebar bawah 33 ya kak. Ya di atas tingginya 31 ya kan kak, 31. Ini cakep kalau kak, nilonnya asli cakep, tebel dia, tidak tipis ya kakak bunda ya. Ini cakep, dia bisa dihobo, bisa disling ya. Sebetulnya kan kak, kalau sebuah barang itu yang mahal kan desain ya kak ya, desain kita harus bayar. Kalau bisa desain sendiri ya mungkin lebih murah untuk sebuah produksi, tetapi kan kalau kita bayar orang lagi untuk desain kan mahal kak. Nah jadi kakak jangan kalau dapat tas begini ya di Monja atau di lepak-lepak second, selama dia bodinya masih oke kak, yang tadi aku bilang ya, kalau udah ngelotek-lotek tinggal kakak gunting aja dari ujung, selesai kak, karena dia tidak nempel, tidak merusak jahitan ini juga. Tinggal gunting sikit-sikit karena dia ini pakai kancing magnet. Itu ya. Kita ke dalam ya, Kak. Zipper utama masih ada ya. Ya. Kak, cakep ya dua tali, Kakak. Bisa untuk dipakai, masih oke. Nilonnya bersih. HW-HW pun masih marhilong. Kak, klunya Sinte ya. Klunya Sinte. Kak, Sinte 60. Sinte 60, Kak. Sinte 60. Cantik, Kak. Ya, dua tali 60.000. Ya. Kakak bisa sling, bisa kakak hobo seperti ini. Ya. Bahannya nilon. 60.000, Kak. Sinte 60.000. Ya. Sinte 60.000 ya kak. Nah ini lagi kak, sling ya, ini sling kak, sling. Oke, ini bisa tempat HP lah ya, cowok ya. Oke kak, dia bahannya kanvas ya kak, jadi brandnya sendiri nih ya. Oke. Ada ininya. Oke. Nih, aman lah ya. Nih, ini kabur tapi masih ada gantinya. Seperti ini, ada compartment, ya. Jelaskan kak ya, enak juga begini kan. Jadi kakak ini lebih dekat loh, nggak usah Jadi kakak terfokus dengan tasnya. Dan jangan lihat yang di belakang, lihat yang di sini. Kalau kita mau salah spill kan ya. Ya, nanti nextnya aku cari latar yang kosong, jadi kakak bunda gak lihat yang seperti ini. Jadi fokus dengan yang Sarah spilkan, ya. Nih. Oke. Ya. Dia begini ya, kalau bagian sini. Ini dia masih aman. Oke, kita ukur dulu ya. Kak, ini size 23 ya. Size 23 untuk lebar bawah. Tingginya itu kakak ya di 16.
tingginya di 16 ya. Bisa di adjust ya kakakku sayang. Kak ambil yuk sling. Sling ya kak. Ini ada apa nih? Tadulu. Kotor atau apa? Bentar ya. Ini enggak bolong ya kak? Ya enggak bolong karena kotor atau apa? Bukan bolong. Bukan bolong, bukan ya. Nih, benang ketarik sedikit aja. Ya. Nih, kak, nih ambillah. Kak, cowok ya. Cowok ya. Cowok kakakku sayang, ambillah kak 45. Cowok 45 kakakku sayang. Cowok 45.000 sayang. Ba. Ya, lucu-lucuan. Ya. Nah, kakak bunda ini nilon, nilonnya cakep banget, halus pisan katanya. Ini bisa diadjust. Seperti ini, seperti biasa ya kak. Aku sukanya dipendekin gini loh. Ya, ininya seperti ini ya. Oke, ini masih aman-aman ya kak. Oke, bersih, halus kak. Ya, lembut, harus. Ini ya kak. Ini ya, begini dia. Oke. Nih kakak, buat kakak bunda yang suka, yang maunya ringan-ringan, ini kak slingnya ya, pakai zipper ya kak. Nih cakep banget ini, buat anak sekolah, buat anak les, buat kakak bunda jalan-jalan juga gak apa-apa ya. Nih, ini beningnya, plastiknya masih oke ya, masih bersih tuh ya, cakep ini kak. Kita ke dalam. Ada tarikannya. Ya. Kak. Cakep. Kak. Kelunya halus ya, kakak. Kak bunda ini kelunya halus. Halus pisan. Kak yang mau order nanti parfum masih ada loh kak ya, yang bakara merah, putih ya, masih ada ya, black opiumnya masih ada kayaknya ya. Aduh ya kak, aku bingung bawahnya, sebentar kak. Ini ukurannya di 29 ya, tapak bawah 29 sayang, ininya 25, lebarnya 25, panjang 25 ya. Oke. Okay. Kak, ini klunya halus. Halus ya. Oke, okay. Ini halus. Oke okay, ya, ini halus, aku kasih di harga. Ambil Kak. 45.000 ya. Halus 45. Cakep Kak, belum ada yang kotornya, aman semua. Oke, okay, kakak bundaku semua, itu yuk, itu dari Sarah, kakak bunda videonya. Sarah tunggu orderannya di WA ya kak, habiskan dalam 2 video ini. Kak mohon maaf ya kalau aku share di WA buat kakak yang sudah ada kontaknya di WA aku, nggak apa-apa kak. Kakak aku hanya menawarkan ya. Kakak nonton aja aku udah senang ya. Mohon maaf ya kak kalau aku nge-share, tapi kalau kakak kurang berkenan di saran Sarah, nanti dihapus aja nggak apa-apa ya. Tapi jangan diblok sarannya ya. Dihapus aja ya, kakak bundaku sayang ya. Nggak harus sar itu, bukan harus kakak beli, nggak, nonton aja juga nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti ada yang cocok ya di order, kalau belum ya nggak apa-apa, lewat gitu ya, atau nextnya. Terima kasih kakak bunda ya, terima kasih buat semuanya, sukses selalu buat kita semua, sehat ya kakak bunda ya. Cara tunggu orderannya di WA, jika ada salah kata mohon dimaafkan ya kakak bunda ya, jika ada yang kurang berkenan dilihat atau didengar mohon dimaafkan. Oke kakak bunda aku sayang, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya atau selamat beraktivitas kakak bunda, saya selalu sarangil, bye bye.